Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah jam tangan pintar ataupun smartwatch yang budget tapi padu daripada brand Amazfit, iaitu Amazfit Bip 5. Secara personalnya, aku adalah pengguna jam Amazfit Bip yang pertama pada tahun 2018. Jam tu aku dah bawa pergi jalan-jalan, pergi running, pergi travel overseas, pergi umrah, rekod tawaf dekat Kaabah pun dengan menggunakan jam Amazfit Bip itu. Kemudian aku tukar, upgrade sikit kepada jam Amazfit Pace. So jam ni daripada tahun 2018 juga, ujung tahun, sampai sekarang masih boleh guna. Cuma dia tak boleh sync dengan app dan tak ada software update dah. Jam Amazfit Bip 5 ini aku beli sendiri dengan harga rasmi RM329 sahaja, dan link untuk korang beli aku letakkan di bawah video description. Ada banyak features dekat jam ni, tapi aku cuma fokuskan kepada 5 features yang utama, khususnya untuk orang yang aktif bersukan dan pentingkan kesihatan. Jom saksikan video ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke channel TV Kacak. Nama aku Syahidi. Jika korang baru saja jumpa channel TV Kacak ini, pastikan korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Jika korang telah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Untuk unboxing, simple saja. Kotak pun biasa-biasa saja, mungkin untuk kurangkan kos. Dalam kotak kita ada jam, kita ada user manual yang tak ada info sangat, dan juga charging cable magnetic USB type A. Yang pertama dari segi design, jam Amazfit Bip 5 ni masih mengekalkan rekaan ataupun reka bentuk 4 segi petak yang masih nampak moden, nampak stylish, slim profile. Dan perbezaan utama kali ini adalah skrin dia lebih besar, 1.9 inci display. Skrin TFT LCD touchscreen dengan 320x380 pixel, 260 ppi. Maknanya skrin lebih terang, sama ada di dalam rumah atau di luar, dan banyak information boleh dilihat dengan lebih jelas. Ada lebih 70 design watch face yang sedia ada, dan kita juga boleh customize sendiri, contohnya letak gambar. Untuk warna hanya ada 3 kali pilihan, iaitu warna pink, warna putih dan yang ni warna hitam. Kerangka body plastik, screen nampak curve sedikit, hanya ada satu saja physical button. Microphone di tepi kanan, speaker di tepi kiri, dan di belakang ada biometric sensor. Tali jenis silikon, saiz 22mm dan boleh ditukar sebab dia ada pin quick release di sini. Cumanya dia tak ada telinga, dia ke dalam sikit lah. Jam memang sangat ringan, berat dalam 38 atau 40 gram sahaja. Bateri boleh tahan 10 hari penggunaan biasa. Macam aku, heavy usage dengan notification, dengan health monitoring apa semua, bolehlah bertahan selama 5 hari. Jam pun untuk charge ambil masa selama 2 jam sahaja. Features yang kedua adalah Bluetooth phone call. So maksudnya jam Amazfit Bip 5 ni boleh jawab dan boleh buat panggilan di jam, connect dengan Bluetooth dekat phone. Features ini biasanya ada dekat jam mahal-mahal saja. So bila kita aktif bersukan, bila ada orang call tak perlu keluarkan telefon, jawab saja panggilan dekat jam. Ini adalah contoh jawab call. Okay. So kita on speaker dekat phone ni. Test suara daripada Amazfit jam Bip 5. Test suara daripada jam Amazfit Bip 5. Okay, kita end call. Seterusnya contoh buat call. So tekan button ni, pergi ke phone. So dekat sini kita ada recent contact ataupun top contact. Yang ni kita boleh set dekat app ataupun kita dial. So contohnya aku nak dial Maxi Center 123 and then tekan dial. Hello, terima kasih kerana menghubungi Maxi. Okay, dengar speaker dia, audio daripada speaker. Memang clear. So kat sini boleh mute button, boleh adjust volume. Okay, kita maksimumkan. Yang ni kita nak dial apa-apa ke. And then ni kalau kita nak sambung call dekat phone. Lepas tu kita end call lah.
So quality audio di speaker dan juga mikrofon dekat jam ni bagi aku bagus, acceptable dan jelas didengar. Apa pendapat korang? Okey tak sound dia? Okey tak audio dia? Sila komen di bawah. Features yang ketiga adalah smart health. Features yang wajib sekarang ada pada sebuah smartwatch adalah berkaitan ataupun melibatkan kesihatan. So Amazfit Bip 5 ni ada features kesihatan seperti monitor heart rate, blood oxygen level, stress level, monitor kita punya kualiti tidur, dan untuk wanita ada menstrual cycle tracking. Apa yang menarik lagi, kita ada feature one tap measuring. So maksudnya bila kita tekan sekali saja, tunggu 45 saat, jangan gerak-gerak, dan 3 info jam akan bagi tahu kita. Bacaan heart rate, bacaan stress level dan juga bacaan blood oxygen. So dah senang dan mudah. Setakat ni bacaan dia agak accurate kecuali dia punya blood oxygen. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak berapa accurate sangat. Features yang keempat adalah aktiviti sukan. Jam ini didatangkan dengan GPS, ada 4 satellite dan ada lebih 120 mod sukan yang sedia ada. Antara sukan yang ada, outdoor running, treadmill, outdoor cycling, indoor cycling, jump rope, strength training, yoga, zumba, badminton dan lain-lain. Untuk sukan yang lain, korang boleh tengok dekat More Workout dan dia dah group mengikut kategori. Kategori walking, running, cycling, outdoor walking, dance, combat workout dan lain-lain. Sebagai contoh untuk running, outdoor running, data yang diberikan cukup berguna. So kita ada workout duration, kita ada distance, heart rate zone, pace, ada average pace, cadence, calorie, graf untuk heart rate, graf untuk speed, data workout goal, dan kalau kita swipe kanan kita ada music control untuk kontrol lagu di phone, contohnya app Spotify. Pada assistant kita ada workout goals. Kita ada workout alert. So workout alert ni kita set dan dia akan bagi alert notification lah. Contohnya distance. So distance, okay, kita nak check distance mungkin setiap 2 km ke, 10 km ke, 1 km ke. So setiap 1 km, jam akan alert dan vibrate dan ada suara bagi tahu dah cukup 1 km kita lari. Alert lain kita boleh set lah, heart rate zone, kita boleh set pace, cadence, max minimum, time, calorie. Minum air setiap 3 km, dia akan alert suruh minum air dan banyak lagi. Ada juga auto lap, auto pause dan virtual pacer. So virtual pacer ni kita boleh set lah pace berapa virtual pacer kita supaya kita boleh follow dia. Pada training kita ada interval training. So kita boleh set lah kita punya interval training plan kita, berapa nak lari, berapa nak last, berapa loop. Dekat more ni pula kita boleh set untuk data page kita yang awal-awal tadi. So kalau nak tambah ke, nak tambah graf ke apa, boleh buat kat sini. Untuk outdoor cycling pula, dia konsep dia sama macam running tadi. So data yang diberikan bagi aku memadai untuk basic activity berbasikal. So ada distance, total distance, heart rate pun sama, heart rate zone, speed kita cycling berapa, average speed, graf untuk heart rate, graf untuk speed, dan juga kita ada graf ataupun activity punya training effect. So swipe kanan macam biasa ada music control. Di assistant lebih kurang sama, kita ada workout goal, ada lain sikit data daripada running. Dekat workout alerts lebih kurang sama, ada setting untuk safe heart rate zone, distance berapa, max speed, minimum speed kita cycling, time, calorie, minum air, energy intake dan return. Ada juga auto lap dan juga auto pause. Untuk training sama, kita ada interval training punya setting. More, kita boleh customize kita punya data page, nak tambah ataupun nak kurangkan. Untuk jump rope, kita ada berapa set count, current set, set duration, heart rate berapa, berapa lama kita workout, total count, frequency, calorie dan graf untuk heart rate. Untuk strength training ataupun kaki-kaki gym, data yang diberikan ada set count, current set, set duration, heart rate, workout duration, calories, graf untuk heart rate dan boleh juga customize macam aktiviti yang lain. Selepas workout, jam ini akan bagi summary dengan suara sekali. So contohnya 10 km ni, dia akan beritahulah kita punya training effect, workout goal, summary berapa km, berapa pace kita dan ada map sekali. Duration, cadence, stride, calorie, heart rate zone, dekat mana zone kita paling banyak, graf untuk heart rate,
graf untuk paste. Dan kalau kita nak tengok lebih detail, kena tengok dekat dia punya app. Dekat app nanti ada data untuk VO2 max juga. So jam ni hanya ada water resistant IP68, boleh kena air tapi tak boleh swimming. Sebab itulah dalam water workouts ni tidak ada tulis open swim ataupun pool swim. Jam ini juga tidak ada sukan hiking. Sebab itulah tak ada data untuk elevation. Setakat ini jam GPS ni memang tidak menghampakan dan accurate. Features yang kelima adalah software. So, dari segi software di jam tangan, dia punya UI ataupun user interface memang mudah nak faham dan senang nak digunakan. Dia tak slow sangat, tak laju sangat, smooth sahaja, acceptable. Data-data di jam ini boleh kita synchronize dengan menggunakan Zap App. Di Zap App inilah kita dapat lihat data-data lebih detail seperti berapa steps, tidur cukup ke tak, graph heart rate, activity yang dibuat dan lain-lain. Data seperti running, cycling boleh di-upload ke Strava. So, jangan risau. Selain itu, ada juga App Store dekat Zap App ini dan korang boleh download app lain-lain lah. Macam utilities ataupun game. So, bosan-bosan bolehlah main game macam Snake Game, Where is the Cat, Archery, Tic-Tac-Toe dan banyak lagi. So, memang terbaik lah gabungan antara software di jam dan juga di phone Amazfit. Okay guys, secara kesimpulannya dengan harga yang boleh dikira murah berpatutan RM329 sahaja dan korang mendapat banyak features sukan, smart health, boleh buat call apa semua, bagi aku jam ini sangat berbaloi untuk korang beli sebagai jam smartwatch korang yang pertama. Adalah sikit beberapa perkara yang Amazfit perlu perbaiki. Tapi mungkin itu aku buat video yang lain. Sekali lagi, link untuk korang beli aku letakkan di bawah video description. Dan jika ada sebarang soalan, sila komen di bawah. Macam biasa, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya!